Bapak Ustaz dan ulama haji ini. Saya umaroh, Bapak ulama. Jadi antara umaroh dengan ulama ini memang harus terus bergandeng tangan dalam mensukseskan terutama terkait dengan program-program atau kebijakan-kebijakan yang sudah dicanangkan oleh umaroh atau pemerintah. Karena barangkali memang kita sudah pahami semua bahwa tugas ini adalah amanah. Amanah harus kita laksanakan dengan sebaik-baiknya, karena kalau kita tidak bisa melaksanakan sebaik-baiknya, ini akan ada tuntutan. Jadi ada sanksi pada saat nanti di akhir hayat, pada saat kita sudah meninggal. Apa yang sudah kamu lakukan sebagai pemimpin dalam melaksanakan amanah? Nah, ini berat. Ya, sama dengan sebagai orang tua, kita dituntut. Apakah sudah bertugas atau melaksanakan tugas-tugas sebagai orang tua dengan baik? Pemimpin dengan orang tua sebetulnya sama. Tinggal kalau orang tua itu mungkin komunitasnya kecil, tetapi barangkali kalau pemerintahnya itu komunitasnya besar. Perlakuan yang harus kita lakukan adalah sama. Bagaimana kita bisa mendidik anak-anak kita itu dengan baik? Ya kalau di pemerintahan berarti masyarakatnya, bagaimana saya bisa memberikan pendidikan sebaik-baiknya, kesejahteraan sebaik-baiknya, sehingga dalam rangka saya mendidik anak itu bisa berhasil secara keseluruhan. Saya membina masyarakat itu bisa berhasil dengan secara keseluruhan. Sekali lagi bahwa ini tugas bukan ringan, tugas ini cukup berat, tapi saya yakin tugas apapun beratnya, kalau didukung dengan doa, ini akan bisa berhasil. Nah, saya yakin itu. Ya, saya yakin-yakinnya. Jadi ada usaha dan ada doa. Ini tirakat dan doa. Ini semua pasti bisa berjalan. Doa aja juga nggak jalan. Doa kalau tanpa ada tirakat nggak jalan. Oleh karena itu maka harus seiring sejalan.